kedatangan saya Bangko Gabilhan Siap. 3 Kepemimpinan Jenderal Nyoman bersama staff. Kita memang kesini seperti biasa sebenarnya untuk memeriksa kesiapan operasi secara umum maupun khususnya tempat-tempat yang kira-kira akan dikunjungi Presiden. Jadi sangat-sangat kondusif, siap untuk dikunjungi Presiden. Panglima TNI Pangko Gabwilhan III beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Mimika menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan di Bandara Moses Kilangin, Kota Timika. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke PT Freeport Indonesia untuk meresmikan 5G Mining PT Freeport Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi antara Freeport Indonesia dan Telkomsel sebagai badan usaha milik negara. Selamat datang di TerraShop PT Freeport Indonesia dalam acara peluncuran teknologi 5G Mining. Hadirin sekalian, dengan demikian peluncuran teknologi 5G mining telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Berada di ruang kontrol untuk pengendalian operasional alat-alat pertambangan yang kira-kira 8 km dari sini. Berada di bawah tanah dan semuanya dikontrol lewat ruangan ini dengan menggunakan 5G smart mining. Pertama, ini adalah kunjungan Presiden ke Tembagapura setelah terakhir tuh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Jadi ini hal yang luar biasa sekali. Setelah kegiatan Presiden RI di PT Freeport Indonesia selesai, Panglima TNI beserta jajaran Forkopimda juga kembali turut mengantarkan Presiden RI beserta rombongan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi kegiatan berikutnya.